laut itu adalah hati. Maka apabila lisan rusak, maka menangislah manusia karena merasa tersakiti. Sementara apabila hati yang rusak, maka yang menangis adalah para malaikat. Di antara rusaknya lisan adalah digunakannya untuk mencaci maki orang lain. Adapun di antara rusaknya hati adalah melakukan riya, sehingga para malaikat menangis karena menyesalkannya. Dua nasihat tentang nafsu dan sabar. Dikatakan bahwa nafsu dapat menyebabkan penguasa menjadi budak, sementara sabar bisa menyebabkan budak menjadi raja. Tidakkah engkau mengetahui tentang cerita Nabi Yusuf dan Dzulaikha? Nabi Yusuf dengan kesabarannya akhirnya menjadi raja. Sementara Dzulaikha dengan nafsunya akhirnya menjadi masyarakat biasa. Dua, pengendalian akal. Ada yang mengatakan, berbahagialah orang yang dapat menjadikan akalnya sebagai raja, sedangkan nafsunya dijadikan tawanan. Sebaliknya, celakalah orang yang menjadikan nafsunya sebagai raja, sedangkan akalnya dijadikannya tawanan. Berbahagialah seseorang yang akal sehatnya dapat mengendalikan dorongan nafsunya. Tetapi celakalah orang yang akalnya terbelenggu dan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Demikianlah, sahabat muslim dan muslimah, nasihat-nasihat kali ini semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.